Bismillahirrahmanirrahim. Banyak kadang-kadang saya bercakap tajuk seperti ta'asub, seperti asabiyah, seperti kepuakan, seperti takfiri. Saya banyak cerita hatu kerana inilah zaman dia. Zaman perpecahan, zaman kepuakan. Cerita Islam, cerita agama, cerita mazhab, cerita parti, tapi jadi gitu. Jadi asabiyah. Jadi baloh. Jadi sebab tu saya sering cakap tajuk ni. Tujuannya nak menyelamatkan, tujuannya nak meredakan semangat kepuakan tu. Itu yang punca saya bercakap. Tak ada orang bayar, tak ada orang suruh. Saya melihat benda tu dan saya mengalami kesempitan fikrah, ketaksupan fikrah ni. Bukan salah agama, agama comel. Bukan salah mazhab, mazhab comel. Bukan salah parti, bukan salah jemaah, semua ni comel. Yang bawanya ialah kepimpinan agama tu, kepimpinan mazhab tu, kepimpinan parti tu yang mengapikan, yang bawa arah tu yang jadi gitu. Agama tak suruh, parti tak suruh, mazhab tak suruh jadi ta'asub, suruh jadi bala, tak ada. Agama lagilah agama Allah. Mazhab ialah pandangan, itu pun dia dah ajak kepada kebencian, kepuakan, asabiyah ni. Kadang-kadang siapa jadi bala ni dah. Yang jadi gini pasal kita yang bawa. Maksud kita tu orang jadi kepimpinan agama, orang jadi kepimpinan mazhab, orang jadi kepimpinan parti, orang jadi kepimpinan jemaah. Mereka ni sepatutnya cerita Islam, cerita jemaah, cerita parti, dialah yang meredakan. Sepatutnya. Ya, meredakan. Contoh kita masuklah contoh. Kita masuk. Kita buat gula, kita buat garam. Memanglah garam kena buh. Kena buh garam. Semangat tu kita kena buh. Garam tu kita kena buh. Tapi kita letak pula barang-barang lain. Perecoh yang molek-molek kita kena letak. Repuh-repuh hak molek supaya maknanya kalau kita rasa repuh, kita makan nasi tu tak rasa masing je. Lemak kita rasa, sedap kita rasa, pedas kita rasa juga, masang sikit pun kita rasa. Jadi ada, sikit-sikit tu ada. Jadi apabila sikit-sikit ada, maka kita tak curah lah kuah tu. Kita tak kata tak sedap lah. Kita tak kata masing-masing rebing lah. Kita tak akan rasa masing rebing. Kita tak akan rasa pedas. Pedas sampai berair mata. Kita imbang dah. Cerita Islam, cerita Mekah ke, cerita mazhab ke, cerita parti ke, cerita jemaah ke, capur ukhuwah, capur jujur, capur kasih sayang, capur takwa, capur semangat menghormati. Oh, kalau kita capur gitu, Islam yang kita bawa comel jadi. Orang pengikut jadi comel. Pengikut mazhab jadi comel. Pengikut politik jadi comel. Pengikut parti jadi comel. Dah. Pasal ada barang-barang tadi. Barang-barang mendamaikan tu ada. Jadi kalau main WAP, kita je juang Islam, orang lain tambah Islam, orang lain anti-Islam, orang lain ada agenda Yahudi di belakang, orang lain ni nak buat, nak menentang Islam, nak merosakkan Islam. Jadi senang-senang kita kadang-kadang. Kita tuduh begitu. Jadi akhirnya akan berlakulah. Dah kita je betul, kita je masuk syurga, kita je juang Islam. Padahal orang juang Islam ramai. Macam-macam puak, macam-macam nama atas dunia ni. Jangan kata kita je. Sebab tu punuhnya, rosaknya iblis walaupun kawan dengan malaikat. Kawan dengan malaikat. Apabila dia kata, ana khairu minhu. Saya lebih baik daripada dia. Sedangkan dia baik. Iblis masa tu dia baik. Dia saing dengan malaikat. Beribadat semua. Maknanya, tiba-tiba dia kata, ana khairu minhu. Ana khairu minhu. Aku lebih baik daripada dia. Apabila kata aku ni kau. Rosak kita. Rosak puak kita. Rosak pengikut kita. Rosak cara yang kita bawa. Jadi sebab itu muhasabahlah. Jadi orang baik, bawa dengan baik. Bawa dengan takwa. Bawa dengan adil. Bawa dengan ukhuwah Islamiah. Wallahu a'lam.